Okay guys, selamat petang. So, petang ni kita nak pulang ke rumah setelah seharian bekerja. So, petang ni aku janji dengan Kide nak konvoi. Dia daripada Taman Desa sebelah sana. Kita lagi sampai tu. So, sebelum tu aku nak pam dulu minyak. Pam angin. Okay, depan aku buat 23 lah. Salam 230. Tak masuk. Rosak ke apa ni? Okay, sekali. Let's see lah, 15. Buang sikit, cuak pula aku. Buat dua-dua lah. Gila pam eh. Okay, so confirm pan rosak. Apalah ada pam ni. Aku buang sikit lah. Tak besar-besar kan pecah pula. Should be okay. Alright. Jom jumpa dengan abang kita kita. Beliau menunggang Yamaha SJR6. Oh. Tadi isi minyak. Keluarkan dulu. Alhamdulillah. Ni kenyang angin nama dia. Mana abang kerja kita? Saya rasa ya, abang kerja dah sampai lah. Tu motor dia. Okey, sebentar. Lama pula tak filat ni. 2 minit. Okay, hijau. Oh, abang kita dah sampai lagi. So, aku yang sampai elo. Kita tunggu dia.
Okey. Tengok sikit phone. Eh? Mana bosku? Ada ni ha. Awak sekolah mana? Sekolah mana tu? Oh, dia pakai OC. Oh. Okay. KFC. Okay. Alright. So, salah info. Kesian lah bagi dia. Tunggu aku. Dia WhatsApp 6-7 minit. Baik tunggu depan ofis aku. Oh, ni dia. Abang kira kita. Assalamualaikum. Sihat? Jom. Wow. Ini dia SJR6. Meter sama, tapi telah di convert kepada, oh, jam cepat sikit. 6.16, 6.14. Okay, let's go. Oh, pecut. Okay, let's go. Bismillah. Abang Kida kita, dia bekerja dekat Taman Desa. Jarak ofis dia dengan ofis aku lebih kurang 2 km je. Tapi dia lebih suka ikut jalan belakang. So aku tanya dia, kenapa tak ikut sini? Mungkin jam dekat depan sekolah. Tu dia abang kira kita. Okey, sambung balik tadi. Dia kerja dekat Taman Desa. Kemudian dia pulang ke rumah dekat Nilai. Op. Tengok tu ha, daripada jauh. Daripada belakang side mirror. Arsik. Tengok ah, ada kona. Lawas eh. Sekejap bang. Okey, kita kena masuk kanan. Apa-apa kita signal dulu. Okey, dah lagi signal, tengok belakang. Okey, clear. Thank you.
depan ni ialah BMW RT12 rasanya. Yaza. Smart. Santai. Macam biasa. Oh, bunyi MP. Op. Sorry geng. Tadi ada kelihatan tracer. Sedap gila bunyi dia. Panggil motor dia Arsik Jadian. Oh tengok, smart. Motor kuning belakang ni aku rasa yang member duk senawang. Tak silap plate BLP. Gamble eh BLP. Oh salah. NDA. BLP lagi satu. So betul. Masuk dekat tol 621. Sepatutnya awal sikit lah. Tadi aku pergi pump minyak pula. Dia abang MT online tracer belakang daripada Samira dah nampak dah. Oh kalau belah sini dia sebenarnya tak boleh kita masuk kanan sebab kereta belah sini nak ke sini, so kita kena keluar ikut sini. Kita bagi laluan dekat abang SJR6, abang kider kita. Bagi tak nak potong ah. Aku potong ah. Kita follow MT Honda Tracer.
adalah salah satu motor idaman juga ni. Cuma polos je tak ada. Oh, dengan tayar berjajaran 5.5 inci. Oh. Azia ni dah kenapa? Main phone lah tu. Abang Teresa kita ni steady. Pakai pen meja sahaja. Nice. Juga dia cuba tukar cover RC, live semua standard, exhaust LC project dengan full rest. Wow, kita tengah kerja kerja asyik 1-6. Pernah tak aku batuk? Baik sikit, apa tesa. Woo! Memang style gila. Tu dia, signal kanan dah buka. Menandakan dia akan laju. Motor ni
tanya gila. Hampir main phone. Patutlah nak terbabas. Astaga. Main phone rupanya. Itulah dia punca kemalangan. Bukan disebabkan kita, tapi disebabkan oleh orang lain. Jalan basah. So aku rasa tadi dah hujan. Mungkin bawa angin kot. Sebab cuaca pun panas tapi jalan basah. So guys, dekat belah sini selepas je pagi nak ke sini. Ini kawasan monyet sebenarnya ni, belah sini. Apa? Bangkai. Tak ada Samira. Aku rasa minta aku yang berat. Oh, bahaya ni, ni bahaya. Lori ni aku rasa dia potong apa ha?
lagi. Wah. Wah. Woo, smart doh motor dia. Woo. Okay, now. Pagi dah balik, masa untuk